Kembali di Kompas Siang, saudara petambang dan sopir truk berlarian menyelamatkan diri dari terjangan banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Lantaran tidak sempat memindahkan truk, sopir membiarkan truk dihantam derasnya banjir lahar. Beberapa petambang dan sopir truk ini terpaksa berlarian dari banjir lahar dingin Sungai Besuk di Desa Pasur Jambe di Lumajang, Jawa Timur kemarin. Mereka lari untuk menyelamatkan diri demi menghindari derasnya air serta bebatuan besar yang menerjang kawasan itu. Sementara itu, karena panik untuk menyelamatkan diri, para sopir petambang pasir kaki Gunung Semeru tidak sempat memindahkan truknya dari derasnya aliran sungai. Meski awalnya berat untuk meninggalkan truk, karena air yang bertambah besar, mereka pun terpaksa menerjang derasnya banjir. 4 truk pasir terjebak di tengah sungai. Peristiwa banjir lahar dingin mengakibatkan jalur alternatif Kecamatan Pasur Jambe dan Candipuro terputus. Sampai-sampai ini ada korban di 4 yang masih ada di bantaran sungai. Nah, ini masih yang boleh satu. Ini tadi nggak ada informasi atau gimana? Ada informasi, tapi di sini kan macet total gitu. Sudah antri tadi ya? Iya, antri. Jadi nggak bisa keluar waktunya. Tapi sopirnya selamat ya? Sopirnya alhamdulillah selamat semua.